Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah warung sembako kampung ya guys ya. Menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat di kampung ya guys. Ada segala beras ya guys. Ini beras kisaran 11.000 dan ini 10.500 dan ini 10.000 rupiah ya guys ya. Beras ini tuh ada ya guys ya. Inilah ya guys. Orang sembako untuk berjuang demi keluarga guys, seperti ini guys ya, menyediakan barang-barang dan kebutuhan guys ya. Inilah penampakannya guys ya. Baru sembako apapun harus kita adakan ya guys ya. Walaupun barang-barang yang kita sediakan tidak begitu banyak, yang penting setidaknya dapat memenuhi warung ya guys. Jadi para pelanggan yang ingin cari barang-barang bisa tersedia ya guys ya. Seperti itu sih. Usahakan warung sembako disediakan berbagai-bagai macam barang ya, seperti rokok harus sediakan berbagai macam merek ya guys ya, jadi biar ada apa ini dan stasiunnya guys ya, ya hanya untuk perlu penangkap untuk nama-nama omset ya guys ya, seperti itu ya, kerupuk-kerupuk. Barang-barang ini harus tetap terjaga ya, tetap terjaga ya kita. Untuk kebutuhannya seperti cup-cup ya guys. Ini hanya penampakan ya guys ya, penampakan warung sembako di kampung ya guys ya. Seperti ini sih. Demikian video saya kali ini ya. Semoga review warung sembako di kampung memotivasi bagi kalian untuk memulai usaha warung sembako. Warung sembako yang enggak ada matinya enggak akan dimakan zaman ini ya. Ya tunggu apa lagi, jangan ragu-ragu, mulailah untuk membuka usaha warung sembako. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semuanya.